Okay, napahikat, check. Cukup tegang. Biasa aku memang macam ni lah. Lepas ikat aku akan ronda lagi sekali. Macam ni nampak lah. Tadi dah ambil satu kayu, lupa nak ikat balik. Bila nampak, ikat. Finish. Thank you. Okay, jangan sepanjang masa macam ni lah. Ikat memang dah ikat, tapi kekemasan tak ada. Kemaskan. Okay. Walaupun jalan dia dekat, masih kena reverse lagi. Oh, lupa. Hey, kalau kena batu tu tadi, bocor tayar. Nampak? Jadi beringat sebelum kena. Lambat sikit tak apa. Aircon. Okay. Selagi jalan tu tutup, selagi tu boleh gunakan kesempatan yang ada. Memang macam ni dia macam ni, apa pun tak nak berlaku. Seatbelt yang lupa. Kau kadang tak jumpa gear. Gear 8. Aku rasa ni siap mau pukul 6 tidur pagi. Walaupun ada orang jaga jalan, tapi kena jaga-jaga juga motor macam tadi kan. Dia main lalu pun. Risau lah. Bila dah kena tu, nak buat report apa semua, memang jadi masalah. Thank you.
Lepas ni nak isi barang yang kecil-kecil je. Dia punya apa tu? Apa orang panggil pemegang tu, rail. Ini yang dia letak tinggi atas tiang jambatan.
memang macam ni lah, mengantuk lah satu hal. Ni masalah ni bila nak kita nak belakang ada kereta ikut. Macam aku akan bagi dia orang lepas tu. Kalau dia orang ada belakang tu, tak lah.
transport dulu banyak, sekarang ni tak tahu tiba-tiba dah kurang lah atas jalan. Banyak dah tersadai.